Kenapa jangan bikin orang takut? Ih, abdi mah ngefans pisan. Ih, Ropi atuh Ropi, Ropi. Selfie. Ropi. Seneng nih, ngefans banget, punya fan, punya fan kayak dia nih paling demen. Pantun atuh pantun. Kok pantun? Ih, seneng pisan itu kalau ketemu sama. Emang tahu ini siapa? Ih, Opi Kumis. Makanya biasa pakai kacamata, pakai kacamata. Emang yang berkumis cuma Opi Kumis? Ini Indro Kumis. Udah demen, Opi Kumis. Ini gara-gara ngapain kacamata sih. Kacamata. Makanya kacamata dipakai. Makanya orang ini mah. Pakai kaca spion. Ini teh. Iya kan? Aku ya kabar. Iya matanya berarti ini Om Indro. Ya. Kayak ini kayak bebek makan puyer. Ini gaul. Kalau pakai itu gaul. Bisa gaul. Ya ilah ilah. Dan bocah ya. Bahasa gaul. Oh, iya, bahasa gaul. Bahasa gaulnya Banyumas. Lailah lilul, dari tadi nyangka saya Opi Kumis. Kenapa begini ya bahasa gaulnya? Memang bahasa gaulnya begini. Kalau nggak begitu pun nggak ini. Ya beda, kan beda tuh. Kalau pakai kacamata gitu gaulnya ya. Lah, jadi. Beda lagi. Gue dari dulu emang nggak bisa yang begini. Ini gaul loh. Ah, ini bisa. Benar kalau pakai ini gaul loh. Maaf ya. Udah berubah belum? Udah. Belum ya? Udah. Belum. Oh, jadi gini. Gini. Apa jadi gagal sih? Oh my god. Oh my god. Hello. Oh my god. Lu kan enggak pakai. You know, yes, I want to speak exactly. English more with yes. you, you know? Yes, man, Paul. Like, okay, ini kan jadi pakai bahasa Indonesia. Oh, okay, I feel like I have to speak English with you somehow. Like, this feels so much better. Do you want to try? Do you want to try? Yes. Coba. Wah, yeah? Jadi pintar bahasa Inggris nih. Coba. OMG! Yes, you can see. I love you, baby. Inggris pinter lah. Gua enggak pernah ngomong bahasa Inggris benar sumpah. Ini saya masih penasaran sama Om Indro nih. Coba ya. Dari depan tadi nih. Bahasa Inggris. Penasaran. Yang dari depan dulu, cuma dari depan. Yang dari depan pakai. Set. Oh, alah ya gue. Ini maaf. Ini kalau dari depan. Coba kalau dari belakang. Ada suaranya dong. Mas. Kalau dari sini enggak di hidungnya. Kalau dari belakang kayak minion.